Bentuk sederhana dari 2 sin pangkat 2A plus 2 cos pangkat 2A adalah titik-titik-titik. Oke. Bentuk trigonometri dari soal di atas difaktorkan menjadi 2 kali sin pangkat 2A plus cos pangkat 2A sama dengan 2 kali sin pangkat 2A plus cos pangkat 2A 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Jawabannya C, 2. Bentuk sederhana dari kotangen A kali sin A adalah titik-titik-titik. Oke, bentuk trigonometri kotangen A dijabarkan menjadi 1 per tan A sama dengan 1 per sin A per cos A sama dengan cos A per sin A. Maka bentuk sederhana dari soal di atas ditulis menjadi cos A per sin A kali sin A sama dengan sin A coret cos A. Jawabannya adalah B, cos A. Bentuk sederhana dari sin A min cos A dipangkatkan 2 plus 2 sin A cos A adalah titik-titik-titik. Oke, kita lihat di bawah soal ada bentuk penjabaran X min Y dipangkatkan 2 dijabarkan menjadi X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 2XY. Maka sin A min cos A dipangkatkan 2 dijabarkan menjadi sin pangkat 2A plus cos pangkat 2A min 2 sin A cos A plus 2 sin A cos A. Sin pangkat 2A plus cos pangkat 2A sama dengan 1. Min 2 sin A cos A plus 2 sin A cos A habis. Maka hasilnya adalah 1. Jawabannya A, 1. Bentuk 2 sin pangkat 2A min 1 memiliki nilai yang sama dengan bentuk titik-titik-titik. Oke, di bawah soal terdapat beberapa bentuk identitas trigonometri. Kita lihat dari soal di atas, terdapat bentuk identitas trigonometri sin pangkat 2A. Maka, kita ubah bentuknya menjadi 2 kali sin pangkat 2A sama dengan 1 min cos pangkat 2A. Min 1 sama dengan 2 kali 1, 2. Min 2 kali cos pangkat 2A, 2 cos pangkat 2A min 1 sama dengan 2 min 1, 1 min 2 cos pangkat 2A. Jawabannya adalah D, 1 min 2 cos pangkat 2A.